Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk pemasangan jaring pada keramba apung. Jaring troll. Jaring waring. Pemberat. Pengikatan pemberat. Pemberat dengan berat 8 kg diikat dengan tali ris yang panjangnya 2 meter, sedang pemberat dengan berat 3 kg diikat dengan tali ris yang panjangnya 1,5 meter. Pemberat diikat kencang dengan simpul 8 atau sesuai dengan kriteria kekencangan masing-masing. Pemasangan jaring troll. Jaring dengan ukuran yang lebih besar akan dipasang terlebih dahulu. Rentangkan sesuai ukuran, lalu ikat kencang pada masing-masing sudut. Setelah itu, paku pada seluruh sisi atas jaring dengan berjarak, agar jaring kuat untuk menahan pemberat nantinya. Pemasangan pemberat pertama. Pemberat dengan berat 8 kg akan dipasang terlebih dahulu pada 4 sudut keseluruhan jaring. Dan jangan lupa ikat kencang pada semua sudut tersebut. Pemasangan jaring waring. Jaring waring dengan ukuran lebih kecil akan dipasang sesuai ukuran keramba seperti di video. Jaring waring dipersiapkan 2 buah karena ukurannya menyesuaikan keramba yang sudah dibagi 2 bagian. Rentangkan jaring sesuai ukuran, lalu ikat tiap sudut dengan kencang. Lakukan hal yang sama pada pemasangan jaring waring berikutnya. Jangan lupa masukkan sisi atas ke dalam paku yang telah ada di seluruh sisi atas keramba. Pastikan paku pada sisi atas keramba dapat merekatkan kencang antar jaring dan sisi atas. Pemasangan pemberat kedua.
pemberat dengan berat 3 kg akan dipasang pada 8 sudut keramba. Jadi, setiap satu jaring waring akan diisi 4 sudut. Dan jangan lupa ikat kencang pada semua sudut tersebut. Pelepasan benih. Untuk benih ikan, sebelum dimasukkan ke dalam keramba jaring, sebaiknya direndam terlebih dahulu ke air sungai kurang lebih 1 jam. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan suhu dan kondisi air sungai. Tanda kondisi air sudah sesuai, biasanya akan muncul uap di dalam kantong benih. Pun dia dah sesuai, dah rasa nyaman air sungai air baru. Kita miringkan dia, nanti dia keluar seorang. Keluar seorang merasakan bahwa dia dah nyaman dengan air yang baru. Ikan yang sehat, juga pun kita beli nanti misalnya atau datang dari jauh, dia bagi kita beri kejutan, ya dia rajat ya. Rata-rata tadi ikannya sekitar 5 gram. Nah, kita beri makanan setiap hari 10%. Berikannya paling tidak 2 kali sehari. Pagi sama sore, lebih bagus 3 kali. Pagi sekitar jam 8, jam 9, siang jam 1, jam 2, hari jam 4. Pertama sangat membantu, sebelumnya kami tidak pernah. Ini pertama kalinya, sangat berterima kasih karena telah menerima bantuan seperti ini dan sangat kami sangat mendukung. Kalau ada kemajuan mungkin kami akan membuat untuk menambah satu keramba lagi. Mudah-mudahan kelompok kami berhasil. Tanya kepada masyarakat, mudah-mudahan ada yang menuruti seperti kami dan semakin maju. Malahan bersyukur bahwa ada kermawan di situ. Ah, iya. Memang luar biasa hasilnya. Sangat bahagia, sangat suka. Dan orang-orang lain pun sangat suka. Harapan kami itu kawan-kawan juga saya. Mudah-mudahan untuk nanti hasil piaraan kami itu, hasil sami nanti mudah-mudahan bisa dijual. Mudah-mudahan ke depan lancar, lebih baik lagi, lebih bagus lagi ke depannya.